ada di pesisir pantai dan kami membangun tenda di sini, tenda darurat, dan ada beberapa kawan kami berenam dan sudah. Oh, hujan ya. Ya, cukup sekian dulu, nanti lagi. Dari jam 11 ke sini pakai mobil plus satu motor ke sini. Jadi perjalanan itu menyenangkan, sekalipun dalam mobil cerita banyak hal, karena baru ketemu kembali sama teman-teman yang pada sibuk keluar. Jumpa lagi bersama saya Diandra, dan hari ini di hari Minggu tanggal 17 Maret 2019 kami melakukan perjalanan para kru Komsos Keuskupan Momere yang didampingi oleh ketua Komsos kami Romo Polikarpus Sola. Kami jalan-jalan ke daerah Nangahale, yaitu tepatnya di Patiahu, dan saat ini kami ada di pinggir pantai. Nah, kegiatan kami siang hari ini adalah kami hunting gambar, dan juga memang cuaca kurang mendukung sebenarnya. Dari pagi tadi hujan cukup lebat di wilayah Momere, dan sebenarnya dijadwalkan jam 10 kami sudah on the way dari Momere, tapi ternyata setengah 11 baru kami berangkat. Dan sepanjang jalan memang cuacanya kurang baik karena gerimis, hujan, dan memang saat kita tiba di pantai di sini, di pesisir sini, memang cuacanya kurang bersahabat. Tapi kata Romo Poli bahwa alam ini sesekali kita harus menentangnya. Hari Minggu setelah misa tadi kami berjalan ke arah timur dari Momere, dan sekarang persisnya di Patiahu. Kami segenap kru Komsos sekedar mengambil waktu sejenak untuk refreshing dari segala macam rutinitas kesibukan harian sesuai dengan tugas panggilan kami masing-masing. Ini ada Romo Roli, ada Doni, ada Diandra, ada Erlin, ada Deus. Sementara beberapa teman yang lain itu berhalangan hari ini karena ada urusan keluarga. Juga karena memang tadi ketika start dari Maumere, cuacanya memang lagi tidak bersahabat. Kebanyakan mereka itu dengan sepeda motor, sehingga mereka akhirnya tidak bisa bergabung bersama dengan kami. Suasana semakin sore sudah semakin lebih cerah. Ini sudah sore, tapi kami masih sibuk dengan segala bakar-bakar yang sebenarnya makan siang, tapi digeser ke sore. Dan kelihatan bisa gabung dengan malam sekalian. Supaya dengan itu kami sekali makan, lalu kemudian sebentar mengambil gambar-gambar hunting di seputaran di sini, lalu pulang bisa diedit bagian dari produksi untuk kegiatan Komsos hari ini. Tidak ada pertemuan yang resmi, ini hanya pertemuan persaudaraan, basa-basi, rekreasi bersama, supaya kami pulang dengan kegembiraan baru, menyambut pekan yang baru, tentu dengan tugas dan panggil yang baru. Kiranya dengan itu kami semangat dalam kasih Tuhan yang menyatukan kami hari ini, hari Minggu, hari untuk beribadah kepada Tuhan, bersyukur karena begitu baik, termasuk Dia memberikan alam yang sebegini indah, dan kami boleh menikmati keindahan alam ciptaan Tuhan itu. Saya pikir Roni hanya itu saja, jangan teropak saya. Lengkan. Sana. Menu apa nih hari ini? Ayam bakar Taliwang.
Terus potongnya. Jadi siang hari ini sebenarnya bukan siang lagi karena sudah 3:30 sore dan kami belum makan, masih on proses ya. Jadi ibu yang di belakang itu lagi kupas pisang bakar, dari tadi baru dapat 3. Terus ayam bakarnya sudah jadi, terus ada menu lain yaitu jagung bakar juga, pisang bakar juga. Terus ini yang sudah dibawa dari Momere itu ada apa? Lepah sama ada ikan teri Bali tomat. Ayam buat lo semalam. Sudah di rumah pulang.